untuk desain, nah cukup menarik lah ya Mas Bro, dengan harga segitu Mas Bro, nah cukup menarik. Halo Mas Bro, jumpa lagi bersama saya Mas Bro di channel Mancing Lagi 76. Oke, di depan saya sudah ada reel Mas Bro. Nah ini dia penampakan reelnya ya Mas Bro. Reel dengan harga 150.000 ya Mas Bro. Nah ini dia Mas Bro, harganya ya Mas Bro. Katana Diabilu Mas Bro. Nah ini sudah besi ya Mas Bro. Nah kecil deh ya Mas, ringan dia. Untuk desain, nah cukup menarik lah ya Mas Bro, dengan harga segitu Mas Bro, nah cukup menarik. Nah, ini Mas Bro untuk LB-nya ya Mas Bro, untuk jari-jarinya. Gak jelas Mas Bro, gelap. Ini sangat cocok Mas Bro untuk casting Mas Bro, tidak terlalu berat ya, ringan ya Mas Bro. Nah, 1000 ya Mas Bro, untuk ukuran 1000. Harga lumayan ya Mas Bro, cuma 1000 harga sudah 150 Mas Bro. Ini belum dicoba, ini semoga awet ya. Kantana ya Mas Bro. Nah ini di bagian ujung ini juga udah ada bengkokan ya Mas Bro, jadi senar kalau keluar itu mudah ya Mas Bro. Untuk casting boleh lah Mas Bro, dan juga enteng ya Mas Bro. Cukup keren lah Mas Bro untuk desain ya Mas Bro. Oke mungkin itu aja tip dari saya Mas Bro, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa subscribe biar Anda gak ketinggalan konten bermanfaat lainnya Mas Bro. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya Mas Bro. Terima kasih.